Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Aidil Azhar bin Nur Aznan. Boleh panggil saya Iqbal. Okay. Student ID 2020051882. Dumai. Okay. Hari ini saya akan menyampaikan satu tugasan yang diberi oleh Madam Hidayah dalam subjek Tourism, Cross Culture and Heritage. Okay. Saya akan membuat satu review tempat pilihan saya. Okey, tempat pilihan saya adalah di Perak yang bernama Teluk Senangin. Mesti korang tak tahu kan Teluk Senangin kat mana. Okey, sebab Teluk Senangin ni tak popular lah. Tapi korang kena pergi lah. Tempat ni best tau. Sebab Teluk Senangin ni merupakan pantai peranginan. Pantai peranginan yang terletak di negeri Perak. Yang di antara Pulau Pangkor, Teluk Batik dan Lumut. Okey, kalau korang nak tahu kenapa saya memilih tempat ni, Teluk Senangin ni, kerana saya telah duduk, saya pernah duduk di Teluk Senangin ni selama 3 tahun. Selama 3 tahun juga saya dapat banyak pengalaman dekat situ kan, tempat pelancongan . Okey, antara aktiviti yang korang boleh lakukan di Teluk Senangin adalah, pertama korang boleh memancing. Sesiapa yang minat mancing kan, korang datang tempat ni. Mancing biasa yang ramai time malam . Malam memang ramai orang mancing kat situ. Okay, yang kedua, antara aktivitinya sukan tepi pantai macam bola tampar ke kan, bola hepak kan, main tepi pantai dengan kawan-kawan, dengan family kan, korang boleh tu antara aktivitinya . Lepas tu korang boleh main layang-layang, sebab layang-layang kat situ tepi pantai biasa angin kuat kan, korang boleh layang-layang. Lepas tu aktiviti yang ketiga, korang boleh membeli belah kat situ. Banyak banyak orang jual macam baju-baju, kicin, oleh-oleh . Seterusnya korang boleh sewa bot, satu bot untuk family korang. Macam korang sewa bot nelayan . Sewa bot, korang boleh bersiar atas laut kan, tengok pemandangan Teluk Senangin. Lepas tu korang korang juga boleh pergi Pulau Pangkor sebab Pulau Pangkor dengan Teluk Senangin dekat kan, dia berhadapan, so korang boleh pergi kalau korang nak sewa kan. Teluk Senangin ni dia terdapat banyak chalet, homestay dan hotel . Dia tempat ni dia sesuai untuk macam korang nak bercuti kan. Biasa tempat peloncengan mesti nak bercuti kan. Korang boleh bawa family korang tidur homestay kat situ. Sebab banyak gila homestay kat situ. Korang boleh ni sewa dengan harga yang murah. Kalau korang nak yang murah, korang boleh dapat yang murah lah. Kena pandai carilah kat situ. Okay, sekarang saya akan kongsikan sedikit antara gambar-gambar di Teluk Senangin. Korang tengok gambar tu, mesti korang nak pergi punya kan. Okey, itu sahaja dari saya. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.